Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel kesayangan kalian yaitu Advent SS. Tentunya channel ini yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian banggakan, bahkan sama bangganya dengan seperti orang tua kalian. Kebetulan hari ini hari Sabtu, besoknya hari Minggu. Ya, sangat informatif sekali ya. Nah, ngomong-ngomong soal hari Minggu, ada agenda rutin yang diselenggarakan oleh SOP Airsoft Malang yaitu skirmis atau sukir, artinya Sunday skirmis. Besok rencananya saya akan berangkat ke Malang untuk ikut join skirmis karena saya merupakan anggota tetap atau pasukan reguler dari SOP Airsoft Malang, tepatnya di playground di rumah sebelahnya Matos. Mau tahu kan apa aja yang perlu saya bawa? Pastinya mau lah. Kalau nggak mau, BBM bakal naik. Ayo, pilih mana? Mau kan? Yang pertama yang pasti saya bawa adalah unit SIG 556. Kemudian jelasnya gun bag untuk tempatnya kita bawa unitnya. Kemudian vest atau rompi. Ada juga helm dan juga BB. Itu yang kita bawa, dan tentunya diri saya sendiri saya bawa. Kalau nggak saya bawa, yang main siapa? Koin. Oke, kita siap-siap biar besok berangkatnya pagi tidak buru-buru, udah siap semua berangkat ke Malang. Ikutin terus apa persiapan-persiapan saya sebelum berangkat besok. Yuk. Thank you.
Pagi teman-teman. Hari ini adalah hari Minggu 20 Maret 2022. Hari ini saya akan memulai proses invasi dan menginfiltrasi Malang untuk join skirmish Sukir Mingguan bersama SOPR Sub Malang. Seperti biasa rutinitas setiap minggu kita olahraga. Airsoft itu adalah olahraga, kita lari, latihan membidik. Ikutin terus ya channel ini, jangan di skip karena akan banyak kejutan. Ngomongin soal perjalanan, kali ini saya menggunakan akses jalan tol, di mana jalan tol ini sangat vital ya posisinya ya, sangat bermanfaat sekali. Jalan yang dibangun oleh pemerintah beserta jajaran stakeholdernya yang kinerjanya sangat bagus. Oleh karena itu kita patut mengapresiasi dan bersyukur terhadap kinerja pemerintah sekarang. Bismillah Komisaris Pertamina, amin. Kenapa kita keluar tolnya via Lawang? Kenapa nggak langsung Malang? Ya, kalian tahu sendiri. Kemana-mana, keluar rumah, masuk rumah, kita harus lewat Lawang. Apalagi ini mau ke Malang. Keluarnya ya, keluar ke Lawang. Bilang aja mau ngirit. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Malang, tepatnya di playground di rumah, sebelahnya Matos, di belakangnya Taman Makam Pahlawan ya, di Jalan Veteran. Ini kita sampai sini jam 9.22, acaranya sih jam 9 mainnya itu. Jadi sebenarnya ceritanya dulu ini adalah sebuah wahana permainan anak-anak ya, ada kolam renang, ada semacam arena seperti outbound gitu, ada lapangan futsalnya, bahkan dulu ada futsal champion kalau nggak salah. Tapi mungkin ya nggak tahu karena ada faktor apa akhirnya ini tutup, udah lebih dari 2 tahun atau 3 tahun ya mungkin ya udah tutup, jadi terbengkalai gitu. Akhirnya kami tidak akan menyanyiakan dong tempat-tempat kosong seperti ini untuk bermain airsoft gitu, untuk skirmish gitu. Makanya tempat-tempat gini tuh paling aman untuk bermain airsoft karena jarang ada orang lalu-lalang di sana, karena ya tempat sepi, ngapain ada orang, yang ada makhluk halus. Ya pokoknya hati-hatilah karena ini bangunan udah terbengkalai, mesti banyak paku atau material-material berbahaya lain yang bisa membahayakan diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus hati-hati juga sih. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam. Tentunya barang bawaan kita juga harus dibawa. Kita gear up-nya di dalam aja, keburu siang karena ini nanti kalau biasanya siang itu pasti hujan. Kalau hujan ya buyar, mana ada mau sukir hujan-hujan kan, masuk angin yang ada. Terus kita masuk dulu, yuk.
Ini adalah safe zone. Mas. Mas Ocha, kenapa unitnya bermasalah? Mau tiru-tiru Mas Cipeng. Hilang. Pak Dedi. Loh, oh hilang. Mas Rosid. Oh iya, Mas. Eh, Mas. Hilang dah. Hilang. Pantesan, Pak Putri. Pak. Pas kalian ketika keluar dari film. Kenapa? Agar menghindari pertanyaan-pertanyaan disamperin TNI, kamu dinas di mana? Nah, itu tadi jadi perkara karena udah hampir 17 kali ya kejadian ya, kalau saya hitung sampai hari ini dari tahun 91. Airsoft ada di Indonesia itu sudah 17 kali kejadian, pertanyaan-pertanyaan tank masih full pakai BDG. Kemudian jalan-jalan lagi, gak pakai motor, gak pakai motor masih meninggal ini. Nah, itu namanya. Bu, tuh Mbak. Ya. Niku Bu, aku wasak liter. Kali tangat tunggal Bu. Ini ya Pak? Nggih. Tangatnya dikap apa Pak? Nggih. Dopo po. Nggih. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di playground di rumah. Ini sebenarnya dulu adalah safe zone, terus ini juga safe zone masuk ke situ sebenarnya. Ini ada ruangan, tapi berhubung atapnya sudah ambruk ya, atapnya sudah hancur, jadi nggak memungkinkan untuk jadi safe zone. Ini kami rasa kurang aman ya, karena di sini tuh area battle, area bentrok, area kontak antara musuh, jadi rawan BB berlalu lalang, takutnya nanti kena mata atau kena organ vital lainnya yang teman-teman yang udah nggak main atau udah kena hit atau bahkan penonton juga bisa berbahaya kalau duduk di sini. Jadi safe zone-nya kita pindah di lapangan futsal sana, X lapangan futsal. Oke, sekian dulu, saya akan bermain Skin Wish Airsoft bersama SOP. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, bahkan share ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu apa aja yang perlu saya bawa? Mau kan? Tentunya mau loh. Tentunya mau ta. Tentunya mau ya.